Halo sahabat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News. Jadi hari ini saya sudah berada di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Tepatnya ada di acara Komunitas Pecinta Alam Avokana. Jadi hari ini Komunitas Pecinta Alam dalam rangka anniversary-nya mengadakan tato yang dibayar untuk seikhlasnya. Nah kira-kira seperti apa proses kegiatannya untuk kita terus ikutin saya, let's go. Mbak Ayu, tahu informasi penghilangan tato ini dari mana, Mbak Ayu? Dari temanku sendiri, Mbak Ayu, soalnya temanku sendiri. Kalau untuk apa namanya, mungkin motivasinya apa, Mbak? Kok mau ngilangin tatonya gitu? Pengen aja, Mbak. Tak lihat kok kayak apa gitu. Berarti yaudah ya, pengen aja ya. Oke. Kalau dulu kok kenapa bisa tatoan gitu, ada alasannya nggak, Mbak? Ya, nggak ikut temen nih. Oke, ikut-ikut temen. Nah, temen nih kayak gitu kan dulu. Belum bisa mikir kayak gitu. Oke. Sekarang udah. Dulu tatoan usia berapa, Mbak? Terus sekolah. SMA. SMA, oke. Ini kan aku. Udah berapa tahun Mbak ini tatonya? Sudah 3 tahun. 3 tahunan ya? Oke, makasih Mbak Ayu. Berapa peserta sih? Ini sekitar 50-an. 50-an bisa. Untuk menggalang peserta sendiri seperti apa Mas kemarin-kemarin sebelumnya? Lewat medsos atau ya, dari door-to-door? Lewat online. Online ya. Dalam acara apa Mas? Dalam acara Anniversary Avokan yang ke-31. Ini tadi kerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Magelang, betul ya? Iya. Berapa orang ya dari Magelang ke sini? 6 orang. 6 orang. Hari selesai. Kalau untuk metode yang kami jalankan itu belum digunakan untuk di luar daripada program kami, karena ini penemuan itu sangat baru. Ini dari pengalaman santri yang mempunyai tato, terus dia tobat, ingin menghapus tatonya, meracik obat gitu. Jadi ini dari obat racikan kimia, bukan herbal, semuanya dari apotik obatnya. Itu yang obat warna hitam itu satu warna hitam itu campuran 6 obat. Nah, kalau untuk metode yang kami jalankan ya seperti tadi yang bambanya ngelihat, jadi pertama dikasih selatip, terus dioles obatnya itu olesannya itu nggak sama, tergantung jenis tatonya. Kan jenis tato itu berbeda-beda, ada yang cetek, ada yang dalam gitu. Setelah dioles nanti hasilnya gimana?
Kalau untuk setelah dioles itu, kita ngoles terus jadi warna hitam itu nunggu hasilnya itu setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu berikut itu udah hilang tintanya itu. Itu bekasnya masih ya? Bekasnya masih, seperti bekas luka biasa. Nah, nanti tinggal ditunggu ke tahap perubahan warna kulitnya. Kalau itu kan bisa dipercepat, seperti ada salep penghilang bekas luka dan lain sebagainya. Cuman kita nggak nganjurin untuk itu. Gitu. Dia liputan saya mengenai kegiatan dari komunitas pecinta alam Avoka untuk penghapusan tato yang membayar seikhlasnya. Nah, untuk kegiatan ini Avoka sendiri menggandeng tim penghapus tato dari Ponpes Anaja Tegalrejo Magelang. Dan untuk pesertanya sendiri untuk sampai saat ini ada kurang lebih 50 orang. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif. Sampai jumpa.